Akong. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube aku guys, Yuni Channel. Aku tuh lagi bangunin Mbah. Soalnya ini udah mau jam 5 sore. Waktunya Mbah buat makan. Mbah, jadi tuh Mbahku tuh lagi udah wangi. Tadi pagi tak mandiin tuh baunya wangi banget. Aku tuh kadang gemes guys kalau sama Mbah itu, kadang tak sayang-sayang. Soalnya Mbahku tuh baik banget. Dan alhamdulillah selama aku jaga dari apa namanya, beliau dulu masih sehat, bisa makan sendiri, masih duduk. Orangnya itu enggak ganjen, baik banget pokoknya guys. Mbah ya, Mbah bangun, makan. Aku senang banget, wangi banget karena habis tak mandiin tadi pagi tuh. Bau samponya masih wangi. Akong. Akong. Jadi ini tuh waktu Mbah makan belum jam 5 sih, masih jam 5 kurang seperempat. Masih aku mau ngangetin dulu. Soalnya kalau nggak diangetin kan dingin, nggak enak ya makan buat Mbah. Ini dari tadi pagi merem terus. Karena Mbah tuh seneng apa namanya, seneng tidur ya. Sekarang tuh seneng tidur. Seneng tidur. Dan kasihannya semalam itu Mbah tuh batuk-batuk terus guys, karena dahaknya banyak. Tapi ini sekarang udah mendingan. Kemarin itu tadi malam tuh nafasnya sampai krok krok nih guys, apa nih mangnya bobok terus ya. Bobok terus lagi, matanya merem baik ya. Mbah habisin kupingnya. Akong, siapa nggak nah Akong. Tuh Mbah tuh merem terus, lucu Mbah nih, lucu banget. Hari ini tuh panas banget guys. Mbahku panas-panas masih bisa bobok karena terbantu sama itu ada AC, jadi ruangan sedikit dingin. Tapi Mbah tak kemuli guys, soalnya uangnya gampang gak kademen. Tuh masih tetep merem aja, harus diuyul-uyul ini. Uyul-uyul ini tetep bangin Mbah. Akong, ngongkong-ngongkong diuyul-uyul ini gak tangi. Kok ngabur rambut Akong. Mbah tuh biar saking sipitnya kadang matanya tuh melek tapi sedikit gua. Akong, Akong siapa nge? Akong. Jadi aku mau ngangetin apa namanya, ngangetin sayur dulu. Ngangetin sayur. Ngangetin buburnya dulu, soalnya tadi aku udah masak bubur. Udah masak bubur ya. Tuh tadinya ini gemuk guys, karena udah nyelot tua ya guys ya, udah soyo tua. Tuh Mbah tuh dulunya gemuk, aku terawat dulu waktu kesini tuh bisa duduk, bisa makan sendiri tuh masih gemuk banget, nggak kurus. Sekarang agak kurus karena Mbah maamnya nggak banyak ya. Tuh manduk-manduk kan. Mbah maamnya nggak banyak ya. Ini aku mau ngangetin buburnya dulu, nanti biar tak bangunin lagi. Kalau udah bangun nanti mau tak suapin lagi, suapin guys, karena waktunya apa jenenge buat makan dianya ya. Aku ngangetin bubur dulu ya. Angin tuh. Jadi aku mau ngangetin bubur dulu guys. Bawa ini tempat kotornya dulu. Tuh jam 5 kurang, jadi aku mau manasin buburnya dulu. Buburnya dipanasin dulu guys, soalnya tadi pagi udah masak. Tuh cucianku banyak, belum aku cuci. Tadi siang sih bikin jus buat Mbak, belum tak cuci. Nah ini buburnya tuh tinggal ngangetin. Tuh, mau tak angetin dulu, mau tak tambahin air panas sedikit guys. Jadi biar agak empuk sedikit, soalnya tadi masih agak keras sedikit. Nah, tinggal manasin. Kalau udah nanti mau tak suapin ke Mbah. Buburnya seperti biasa, sayur.
Oke guys, jadi ini buburnya udah tak taruh sini. Ini sedotannya, ini suntikannya buat makan kalau Mbah nggak mau disuapin pakai sendok nanti. Terus karena Mbah itu sakit apa dahaknya banyak guys ya, tadi ini dokter ngasih obat tuh, obatnya gede-gede banget tuh. Ini obat dahaknya, ini juga obat dahaknya belakangnya. Masih ada lagi obat di bawah sini nanti tuh, obat. Oh, obat juga, jadi obatnya banyak. Kalau orang Taiwan itu obatnya banyak banget ya guys ya, orang tua itu di sini. Nah aku mau ngatasin Mbah dulu, soalnya ke bawah banget tidurnya, nanti kalau disuapin keselak. Jadi mau tak ke atasin dulu ya guys ya, turunin sebentar terus ke atasin. Jadi aku mau ngeracik obatnya Mbah dulu guys. Ini obatnya gede banget, jadi aku ngasihnya separuh-separuh dulu kalau makan sambil sama buburnya. Ini obatnya nanti dicampur pakai air yang ini. Terus di sini ada obat lagi. Ini obat buat apa yang namanya tuh lupa aku. Darah pokoknya ini. Obat darah satu. Terus buat ini obat ada buat BAB. Ini obat buat BAB-nya. Ambil satu. Karena Mbah tuh susah BAB juga ya guys ya. Udah tua soalnya angal ngeden. Terus jatuh. Ini udah obat darah sama BAB-nya. Masih ada satu lagi. Obat batuk. Karena Mbah tuh masih batuk ya guys. Setiap malam tuh masih batuk. Aku kasih obat ini dulu. Jadi ini obatnya 4. Ini gede banget, belum aku buka. Wih, gede banget, wow. Jadi mau aku belah jadi dua. Aduh, nah. Jadi aku cara ngasih obatnya nanti tak taruh di atas bubur sini guys, di atas sendoknya sini. Jadi kalau Mbah ngulu sendiri gak bisa, harus ditaruh di bubur sini guys. Oke guys, jadi aku membangunin Mbah dulu soalnya tidur lagi. Mbah, Angkong, ha. Nah, aku mau ngasih makan buburnya. Apa siapa? Masih tidur, guys. Apa? Dud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 u. Masih tidur, susah banget. Tak bangunin dulu. Abang siapa? Ha. Ha. Oke, berhubung Mbah nggak mau pakai sendok makannya, jadi jalan satu-satunya aku pakai ini, terus nanti tak masukin obatnya satu-satu, guys. Tak masukin obatnya. Soalnya Mbah kalau pakai sendok nggak mau buka mulutnya, guys. Jadi maunya merem aja, nggak mau buka mulutnya. Mbah jadi sukanya tuh mantuk-mantuk kepala nih. Nah, ini ada obat yang gede, obat yang gede ini paling susah. Biasanya kalau pakai sendok gampang. Karena Mbah tuh nggak mut-mutan makannya, kadang pengen mau pakai sendok, kadang nggak mau pakai sendok guys. Jadi aku alternatifnya pakai ini ya guys ya, paling cepet. Oke guys, jadi aku udah selesai ngurusin Mbah. Tadi udah aku kasih makan sama obat tuh, alhasil tidur lagi. Dan sekarang waktunya aku mau ngasih pijit Mbah. Karena setiap habis makan, setelah aku beresan di dapur, aku langsung beres mijitin Mbah sekitar ada 1 jaman. Kadang nggak mesti sih guys, Mbahnya juga tidur. Nah kali ini aku mau mijitin Mbah dulu, tapi aku mau nutup jendela ini soalnya silau banget. Soalnya udah jam 5:30 ya guys ya. Aku mau nutup jendela dulu. Nah jendelanya udah aku tutup nih. Tuh. Udah aku tutup kan. Tuh, maaf berantakan tempat tidurku. Jadi aku tinggal mau mijitin Mbah. Aku duduk di situ seperti biasa. Aku mijitin di situ guys ya.
Aku tadi mau nurunin ini sebentar, ranjangnya tak turunin sedikit. Nah, aku nggak bisa duduk kalau nggak diturunin. Tuh, mbahnya masih ngorok aja. Oke guys, jadi aku udah di sebelah mbah, udah posisi siap untuk mijeti mbah. Yang dipijeti masih molor. Biasa sih, karena aku nggak ada kerjaan kan guys, jadi aku ya kasih pijet mbah. Tuh, kakinya udah mulai kecil kan, tinggal tulangnya. Jadi aku pijetin pelan-pelan aja sambil dia bisa biar tidur pulas. Baju udah tidur pulas soalnya habis makan. Nah, sambil mijetin mbah. Kadang sambil mainan HP, sambil nonton YouTube sih guys, karena mijetinnya nggak keras-keras banget, nggak pakai otot banget sih. Mbah. Nah, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Tonton terus video aku ya guys ya. Jangan bosen-bosennya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan bosen-bosennya. Jangan di skip iklannya. Pokoknya tonton terus video aku. Makasih yang selalu dukung di video aku ya guys ya. Aku nggak bisa ngucapin satu persatu. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Jadi gitu aja. Aku mau lanjut mijetin mbah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.